Siap-siap. Morning guys, ini jam 6.40 di sini tapi masih gelap ya, kayak di Indo jam 5.40. Jadi kita mau TW naik MRT ke Genting. Let's go. Oke, kita naik ke eskalator dulu atas. Ini tiketnya pakai token kecil gini. Let's go, naik lagi. Oke, let's go to MRT di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Oke, tadi kita start dari Bukit Bintang ya. Terus ini kita mau ke KL Central nih, waktunya kurang lebih 10-15 menit. Oke, udah sampai di KL Central. Jadi tadi saya kalah ya guys ya, perjalanan kurang lebih 15-20 menit. Oke, lanjut nih dimasukin nih koinnya. Chip. Ini jam 7 lebih dikit baru mulai kelihatan mataharinya. Jadi lebih telat 1 jam dari Indo, tapi mataharinya juga lebih telat lagi. Oke, ini ya, jadi ada LRT, IRL KTM Stasiun Sentral, sini ya. Stasiunnya ngelewatin mall. Oke, naik turun eskalator. Nah, untuk ke Genting kita beli tiket di sini ya, counter tiket bus. Satu orangnya berapa tiket busnya? Rp10. Oh, murah ya? Murah ya, cuma 30.000-an rupiah. Oke, ini tiketnya ya, berangkat jam 8.15, masih lama dan agak Rp10, murah. Sip, jalan-jalan dulu sebelum busnya berangkat. Sekalian mau ke toilet, mau setor tabungan dulu. Oke, ini busnya yang membawa kita ke Genting. Bisnya cukup nyaman ya, kursinya juga gede dan bisa dimundurin ke belakang. Teman-teman kita di situ. Kurang lebih 1 jam perjalanan. Selamat tidur teman-teman. Ya. Oke, kita udah sampai. Yang estimasi harusnya 1 jam, cuma 40 menit karena supirnya ngebut. Thank you sir. Supirnya pembalap. Oke, okay, welcome to Genting, the next Skyway, next cable car. Oke, okay, di sini ada Genting Skyway loket ya, jadi mau beli tiket cable car-nya ke sini. Tapi ini katanya cuma tiket sekali jalan, nggak bisa PP. Nah, kemarin teman saya udah beli via aplikasi itu PP pulang pergi. Oke, okay, kita udah beli tiket cable car Genting Skyway. Ini harganya Rp9, jadi cuma 30.000-an, murah. Jadinya kita berangkat dari sini guys, karena ada maintenance cable car, jadi spot berangkatnya dialihkan, tapi tetap sama-sama kita langsung ke Genting. Oke, okay, kita masuk. Ini emang 4 bisa? Bisa 4 ya? Oke, okay. bisa 4. Wah, anginnya adem ya. Coba kita lihat view depannya kak, apa? Oh, malah agak buram malah. Viewnya bagus belakang, depannya depan. Kaca depan buram. Oke, ini penampakan di dalam cable car-nya. Tinggi lho, terus-terusan tuh. Oke, sampai. Oke teman-teman, jadi ini kami ke Genting ini cuman santai aja sambil makan siang, jalan-jalan sebentar, cuman 1-2 jam. Sebetulnya saya pengen nyobain kasino sih, tapi teman-teman yang lain nggak mau. Ya sudah, jadi udah kita makan santai aja di sini. Taiwanese Wings Cod Rice ini Rp11.90 free, teh hangat. Nah, tadi kami makan di sini, Little Rauhe Street Food, dan ini persis di depannya Highland Hotel. Yuk, kita masuk aja. Di sini ada view-nya langsung ke depan. Ini
anginnya adem banget ini, belasan derajat. Nah ini view-nya di depan kayak gini ya. Oke. Nah kalau ke atas sana tuh ke kasino ya, tuh sayang gak sempet main, gak sempet judi. Oke, ini kita mau turun lagi lanjut ke spot yang lain. Nah sekarang di depan, tadi view belakang, sekarang view depan. Siap-siap. Hotel di Genting ada berapa ya? Tak paling tinggi itu. Itu hotel tertinggi di Genting sepertinya. Oh, masih dibangun, belum jadi ya. Ini udah jadi, pasti keren banget. Bayangannya mantap. Oke. Luar out. Wih, ini rame banget nih. Ini yang mau naik ke Genting, makin siang makin rame guys. Full sampai belakang. Penuh banget. Sampai depan sana. Udah rame masih ketambahan lagi guys. Tadi yang udah saya syuting full itu masih ketambahan lagi sebanyak ini. Gile, makin penuh. Oke, kita lanjut episode lagi. Ini kita kemana ya? Oh. Dari 1 sampai 13 baru tutup. Oke, ini saya kembali ke KL Central. Jadi ini semacam mall yang bergabung dengan perlintasan dari hampir semua moda transportasi darat ya. Dari bis, KRL, KTM, LRT, dan segala macamnya. Tiket KTM untuk ke Batu Cave, bolak-balik ya, dari KL Central ke Batu Cave, bolak-balik. Tadi saya nggak videoin waktu masuk, sekarang tiket lagi makan ini guys. Enak ini. Berarti melon apa tadi? Rasa foto ini enak banget. Cuma 4 ringgit, jadi sekitar 12-15 ribu, tapi foto enak banget. Ngapain beli lagi nih? Wahahaha. Mantap ini.